Nah, halo teman-teman. Ini kemarin banyak yang nanya ciri-ciri babi AFR yang lagi hamil atau siap melahirkan dalam waktu dekat. Nanti saya carikan yang kira-kira itu nggak nyampe 3 hari atau seminggu ntar lahir. Jadi teman-teman terlihat. Ini contoh kolam saya nih yang di Cilacap. Ya, pelan-pelan lihat. Kita settingnya ke sini aja, ntar saya serokin ya. Kalian saya cari gabi AFR yang lagi hamil. Lihat nih. Waduh, banyak banget ya. Dalam satu tempat aja nih sekali dalam satu serokan aja nih banyak banget yang hamil nih. Ini contohnya nih. Ini gede banget nih jumbo. Ini lagi hamil. Ini ada udang hiasnya nih. Ini fungsinya sebenarnya untuk makan sisa pakanan, sisa pakan gapi. Kadang kan banyak pakan yang jatuh ke dasar kolam, jadi ntar dimakan udang hias. Nih, ini kita lepasin di sini. Ini ada lagi nih yang ngambil. Ini jumbo-jumbo ya teman-teman. Ini ada lagi nih yang ambil. Kan kelihatan perutnya gede-gede. Kalau yang nggak hamil ya gini, ini nggak hamil. Hamil muda lah, tapi termasuk yang nggak lama. Ini yang kira-kira semingguan. Semingguan nanti brolnya masih lama nih. Ya seminggu kurang kayaknya udah ngebrol sih. Serokan, saya lepasin lagi. Kita lihat kolam satunya. Sini, saya cari yang lagi hamil. Ini juga banyak nih. Cari indukan yang lagi hamil. Tuh, ambil gede bong. Ini kira-kira ini 3 atau 2 hari lah udah brol nih. Apalagi kalau dipindahin ke air bersih ya udah. Ini jantannya nih, lihat nih. Ini contoh jantan. Ini kalau menurutku bagus sih, soalnya merahnya tuh sampai moncong. Aku senangnya FR tuh merah sampai moncong, karena nggak semua FR tuh merahnya sampai moncong. Berikannya, kita lepasin lagi. Kalau mau order silahkan, harganya murah, 10.000 sepasang. Nah, kalau beli banyak nanti saya bonusin lah. WA-nya nanti di deskripsi ya. Iya, terima kasih teman-teman.